Halo semuanya, kembali lagi di Kitchen Moms Doin. Ikutin video ini sampai selesai ya. Siang ini saya mau bikin bakwan jagung crispy. Bahannya ini ada jagung manis yang sudah disisir ya, terus bawang putih, bawang merah, baking powder, tepung terigu, tepung beras, daun bawang, garam, lada bubuk, kaldu jamur, gula pasir. Jagung yang sudah dikupas, dikasih bawang putih, bawang merah yang sudah dihalusin, terus dikasih daun bawang, kasih garam, lada bubuk, kaldu jamur, gula pasir, dan tepung terigu, tepung beras, baking powder, diaduk. Kemudian dikasih air, biar seperti ini ya, jangan terlalu encer. Terus panasin minyak goreng, kalau sudah mendidih, masukkan adonan jagung, ditunggu sampai matang. Dan juga dibalik biar matangnya merata semuanya. Ini sudah matang ya, kita angkat dan kita sajikan. Lebih mudah kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dipencet subscribe-nya. Terima kasih.